Hasil pertandingan persahabatan antara tim BNI Indonesia All Star melawan tim Premier Liga Inggris Chelsea berakhir dengan skor akhir 8-1 untuk kemenangan Chelsea. Pertandingan persahabatan di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis malam yang disiarkan langsung oleh MNC TV itu sempat berlangsung menarik dan saling jual beli serangan pada menit-menit awal babak pertama. Jose Mourinho seperti tidak sedang berlaga dalam pramusim, melainkan seolah menghadapi musim kompetisi sesungguhnya saat membawa timnya bertanding melawan Indonesia. Permainan yang ketat dan organisasi tim yang padu membuat Indonesia pontang-panting menghadapi aksi permainan kesebelasan yang dijuluki The Blues. Skor 8-0 untuk Chelsea tak bertahan lama. Setelah 3 menit berselang, Indonesia berhasil memperkecil skor menjadi 1-8. Setelah tendangan penyerang Indonesia, Greg Nwokolo membentur kaki Kalas, pemain belakang Chelsea, sehingga terjadi gol bunuh diri. Meskipun kemudian beberapa peluang diperoleh, pemain Indonesia tak mampu memanfaatkannya dengan baik, sehingga gagal menciptakan gol. Hingga wasit meniup peluit panjang, Indonesia tak mampu memperkecil lagi kekalahan, sehingga skor akhir tetap 1-8 untuk kemenangan Chelsea. Nah, gimana nih Sobat Bidik Cuy? Berikan kritik dan saran di kolom komentar ya.